hati-hati ya, tertarik, kain tertarik. Kain tertarik? Kalau kita nak belajar ni kan, sepatutnya kain cotton ke? Senang. Kain cotton jangan. Ah, jangan. Oh. Kain cotton jangan, sebab kain cotton dia keras. Oh. Jahitan akan berkeras. Kalau boleh kain yang macam awak tu okey. Satin eh, PJ. Koshi. Oh. Okey. Okey ni. Sini eh. Okey. Yang ni apa? Duduk sebelah sini. Anggaran strange. Ha, ekor je duduk sebelah sini. Okay. Jangan sebelah sini. Kenapa? Dah. Duduk lagi. Yang sebelah sini kena duduk sebelah sini. Jangan tanya kenapa. Dia dekat sisi ya. Ha ah, yang sini. Kan nanti dekat sini. Ha ah. Oh. Yang ni duduk sebelah sini. Sebelah kanan. Dia mesti kat belah kanan. Jangan sebelah sini. Nanti tak jadi. Sebelah sini boleh. Kena duduk kat sini. Tak payah lah. Saya tak tanya. Duduk kat sini. Kena duduk kat sini. Okey. Agak tak sayang. Ini ayah ni. Kita boleh lekat. Buka lah. Bawa sini. Agak tak lihat. Pernahkan. Kayu. Kayu. Tinggal lah. Oh, pada kan pemula ada yang lain. Pemula. Pemula kayu dapat. Pemula simpan kan. Pemula sangat. Takut. Boleh tak? Haa, banyak kan. Benda nak. Tapi bersahan. Tapi bersahan. Ini kalau nak buat dia tiga kali ganda. Tiga kali ganda. Tak payah potong kayu. Tak payah potong pun tak apa. Kalau nak potong pun tak apa. Ataupun ni potong-potong sini. Kalau nak potong. Kalau sini sini. Sekejap je nak buat. Ini kita tinggal cerita satu. Ini dia. Ini tadi. Kita tu. Tapi yang lembut punya jangan yang keras. Yang keras aku tak mana. Kalau sapu badan tu lembut. Putih tu keras. Oh. Sekiranya sebab dia dah berbentuk ada yang licin di luar kan. Takut dia tak licin. Yang ni sapu ni ketul besar tu. Kalau tu macam sabun betik tu lah. Yang betik tu, yang sabun beras tu okey cantik. Sabun beras. Jadi dia ni cari sikit. Itulah. Kau elok-elok tu. Tak tahu. Tak tahu. Kita tengok ada yang kat sini. Cantik lah cantik. Tarik lagi. Sambil. Yang ni siap je macam ni kan? Siap je macam ni. Baru kita pergi jahit. Yang sebelah sini nanti kita akan buat mak lipat macam ni. Tapi kita nak settle sebelah sini dulu, kita jahit dulu. Bagi kita boleh tarik-tarik. Kalau dah lipat tak boleh nak tarik lagi. Faham lah? Okay, dia macam ni. Masalah tu kan? Dah baik.
Yang ni nak letak sini pun boleh, nak letak sini pun boleh. Sebab dia tak ada kepala. Sebab dia tak ada kepala. Dia ikut. Faham, mana-mana boleh lah. Tak apa. Yang ni tak. Ini kalau saya rasa tak okey lah. Ini dia nak banyak lah, tak boleh ni pun. Cikgu kan tak pesan bawa sabun. Kalau selain sabun ni apa lagi boleh? Kadang-kadang orang letak lilin. Lilin pun boleh. Boleh, tapi sabun ni dia ikut lagi. Lilin nanti dia kecair. Dia kesan ni. Letak fabric. Lepas tu kadang-kadang dia tak boleh letak. Dia cinta ni. Ya, ini lebih tak apa. Kita tak kita buat yang dia. Tak payah makan. Ah, buat yang tu dulu. Yang ini nak kena jahit eh? Tak. Belum lagi lah. Yang tu biar dulu.